Selamat sejahtera, saya Madam Sumati. So hari ini kita ada satu perkongsian baru membuat atau membina video PDPC yang mudah dan percuma. Apa ya aplikasi itu? Ya, Geo Recorder. Adanya dia untuk kita membuat PDPC dengan mudah dan cepat. Sekarang jom ke tutorial itu. Kita jom ke Play Store. Okey, ini Play Store dari smartphone. Okey, boleh tekan di sana Geo Screen Recorder. Tekan aja. Okey, ini dah saya sudah siap install. Okey, dalam paparan cikgu dia akan minta install. So just install aja. Okay, bila dah install, akan keluarlah ikon yang berwarna Geo Recorder. Okey, sekarang tekan untuk membuat video dengan mudahnya. Okey, sekarang kita masuk dalam album. Kalau macam ni, kalau saya sudah siap dengan video, beberapa image pun ada. Okey, gunakan image itu untuk membuat video PDPR. Okey, sekarang saya ambil, saya pilihlah mana-mana dalam galeri saya. Okey, hari ini saya nak buat pengajaran at school. Okey, kalau at school, contoh dalam paparan ini, chair. Okey, yang ni chair ni saya akan rekodkan. Okey, lepas tu dalam aplikasi ni ada 4 button. Okey, yang peta, yang ada pause, yang ada pensil. Okey, tekan pensil itu. Kalau nak highlight ke, nak emphasize ke perkataan itu pada anak murid, bolehlah guna. Okey, sekarang kita pergi ke yang ada bag ini. Bag ini macam ada kamera. Nak ambil kamera, kita on. Patah balik. On balik. Okey, itu aja. Okey, dah buat paparan ini. Video pun akan ada. Dalam video itu dia akan tunjuk berapa minit video tu diambil. Lepas tu stop. Okay, sekarang kita test mengajar ya. Okay, hello everyone. Okay, today's lesson will be at school. Okay, these are the examples of things in the classroom. Oh, inilah paparan dia. Okay, bolehlah gunakan worksheet ini untuk pengajaran cikgu-cikgu di dalam kelas. Okey, semua yang benda ini boleh gunakan dengan telefon pintar anda, smartphone. Okey, sebelum mengundur diri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda sanggup menonton video saya ini ke hujungnya. Okey, bye. Selamat berjumpa lagi dan jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda menyokong saya.